الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin, jemaah sekalian, akhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dan berkumpul di tempat yang penuh berkah untuk melanjutkan kajian bacaan kita dari pembahasan kitab Al-Jadid fi syarh kitab Tauhid karya Syekh Sulaiman Al-Qurawi rahimahullahu taala. Dan insyaAllah kita akan masuk bab yang ke-56, penjelasan tentang ungkapan seandainya. Jadi penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, babu maja'a fil lawi, bab atau keterangan tentang satu ungkapan seandainya, andai kata. Teman-teman sekalian, hafidzani wa hafidzakumullah, kita tahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendidik umat ini, dan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan masalah tauhid. Kita tahu dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam 23 tahun lamanya, 13 tahun di Mekah beliau fokus tauhid. Setelah beliau hijrah ke kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam masih memberikan perhatian terhadap tauhid itu sendiri. Padahal 13 tahun di Mekah waktu yang lama untuk mengajarkan tauhid kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bersamaan dengan itu, ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau masih memberikan perhatian terhadap tauhid. Buktinya apa? Dalam perang yang pertama dalam Islam, perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memperhatikan keadaan sahabat-sahabat ketika itu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memutuskan lonceng-lonceng yang digantungkan di leher unta-unta sahabat ketika itu. Kenapa? Karena Nabi khawatir lonceng-lonceng yang berada di leher unta-unta ketika itu dijadikan jimat oleh mereka. Dan di antara perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tauhid ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang ungkapan seandainya ini. Andai kata. Dia satu kalimat yang pendek, tapi seseorang harus berhati-hati darinya. Mungkin kita anggap remeh ini ungkapan, bos, seandainya tahu. Tapi dia berbahaya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bi kalimah ma yatabayyanu fiha yahwi biha illa nari jahannam. Ada seorang hamba, kata Nabi SAW, mengucapkan satu kalimat pendek yang dia tidak pikirkan dulu kalimat tersebut, yang dia tidak pelajari dulu kalimat tersebut, dia tidak pikirkan apa konsekuensi dari kalimat itu yang dia ucapkan, yang akhirnya kalimat tersebut menyeret dia ke dalam neraka jahannam waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, perlu kita perhatikan ya hal-hal yang seperti ini, walaupun ini cuma ungkapan pendek, seandainya, andai kata, kalau sekiranya, tapi dia berbahaya, bisa mendatangkan
kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami ingatkan kepada pribadi dan kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa merasa khawatir, berhati-hati dan merasa takut dari yang namanya kesyirikan. Kita sudah bahas dari bab yang pertama di mana penulis kitab Tauhid di dalam kitab ini, teman-teman sekalian, hafidzani wa hafidzakumullah, kita tahu bersama penulis kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di awal kitab beliau menjelaskan tentang kewajiban untuk bertauhid. Setelah beliau menjelaskan kewajiban untuk bertauhid, apa yang beliau jelaskan? Setelah kewajiban bertauhid, beliau menjelaskan tentang apa di dalam kitab ini? Keutamaan tauhid. Setelah beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid, beliau jelaskan apa? Hah? Di awal-awal kitab apa? Ah, untuk merasa takut dan jangan pernah merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Setelah itu apa yang beliau jelaskan? Apa? Setelah beliau menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan dan seorang muslim muslimah mukmin mukminah jangan pernah merasa aman dari yang namanya kesyirikan, harus takut dari yang namanya kesyirikan. Walaupun kita sudah menghatamkan kitab Tauhid ini mungkin sudah 2 kali, 3 kali, tetap jangan pernah merasa aman. Karena terkadang kita tahu bersama kesyirikan itu datang dengan warna-warna yang kita tidak sadari kita jatuh padanya. Apa setelah itu? Setelah belum menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, takut dari kesyirikan, apa? Seruan untuk mendakwakan tauhid. Nah, setelah itu belum menjelaskan tentang apa? Bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, kira-kira seperti itu isi kitab ini. Nah, teman-teman sekalian, hafidzani wa hafidzakumullah. Jadi ini kalimat yang pendek, seandainya, andai kata, kalau sekiranya, tapi dia berbahaya. Maka sekali lagi, masalah-masalah seperti ini kita harus berhati-hati darinya. Dan penulis kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan 3 dalil untuk menjelaskan kata lau ini, ungkapan seandainya, andai kata. Dalil yang pertama di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Ali Imran ayat yang ke-154 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yakhsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum." يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis kitab ini dalam surat Ali Imran ayat yang ke-154 dan dalil yang kedua dalam surat yang sama Ali Imran ayat yang ke-168, dua ayat ini berkaitan, berbicara tentang satu peristiwa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya dalam peristiwa perang Uhud, di mana sahabat-sahabat ketika itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang ini mereka mengalami kekalahan, mereka ditimpa kesulitan, ditimpa kesedihan, sehingga Allah subhanahu wa taala katakan di dalil yang pertama ini, ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا.
Setelah kalian berduka cita, kata Allah, tertimpa kesedihan, Allah Jalla wa'ala kemudian menurunkan kepada kalian keamanan. Apa keamanan nikmat yang Allah berikan kepada mereka? Itu rasa kantuk yang meliputi segolongan dari kalian, maksudnya dari golongan orang-orang yang beriman, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Kita tahu bersama teman-teman sekalian, kondisi perang ini adalah kondisi yang sangat menakutkan. Dalam kondisi itu orang tidak bisa tidur. Kenapa? Karena takut mati. Dalam kondisi seperti dalam perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terbesar kepada sahabat-sahabat ketika itu, di mana Allah mengutus angin yang berhembus, yang kemudian angin itu membuat rasa kantuk pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka ini ya pada awal peperangan itu kan mereka mendapatkan kemenangan. Setelah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasukan pemanah yang telah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak turun dari bukit rumah, bukit para pemanah ketika itu, walaupun apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalah atau menang, jangan turun sampai datang perintah dari Nabi. Singkat cerita, karena melihat ghanimah, akhirnya sebagiannya turun. Khalid bin Walid dengan pasukan kudanya menghabisi sahabat-sahabat yang tersisa yang bertahan di bukit rumah itu. Akhirnya apa? Keadaan berbalik. Kacau balau kaum muslimin. Akhirnya mereka saling bunuh-membunuh. Nah, sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu khawatir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawatir dengan kondisi Nabi ketika itu. Karena sudah kacau. Saking kacaunya ketika itu, sahabat dengan sahabat saling membunuh. Tidak tahu mana kawan, mana lawan, pokoknya saling membunuh karena sudah kacau ketika itu. Nah, sebagian sahabat ya, sekelompok kecil dari sahabat ini khawatir dengan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itu Allah kirimkan angin. Allah berikan nikmat kepada mereka. Sudah capek ini dalam perang ini. Allah berikan nikmat yang rasa kantuk sehingga mereka tertidur sejenak mereka untuk menghilangkan rasa khawatir, rasa takut. Dan mereka kembali bersemangat. Sehingga Abu Talha mengatakan ketika itu dalam perang Badar itu, ya, pedangku itu jatuh dari tanganku tanpa aku sadari. Aku ambil, jatuh kembali. Sehingga sahabat-sahabat tertidur. Nah, ini nikmat yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat. Jadi rasa kantuk itu nikmat. Karena dia memberikan ketenangan hati. Sehingga Imam Qayyim mengatakan rasa kantuk dalam peperangan itu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Tapi rasa kantuk di majelis ilmu bukan nikmat itu. Itu dari syaitan itu. Rasa kantuk di dalam sholat, majelis ilmu, itu bukan nikmat untuk antum itu. Itu dari syaitan. Tapi kalau rasa kantuk dalam peperangan, itu nikmat. Karena dalam perang itu suruh tidur. Orang takut. Dan itu dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW dalam perang Uhud ini. Ketika mereka bangun dari tidur mereka, mereka kembali bersemangat. Akhirnya mereka menempatkan Nabi SAW pada posisi yang aman. Sehingga kita katakan, orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh siapa ketika itu? Siapa panglima perang mereka? Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kita katakan mereka tidak mendapatkan kemenangan yang sempurna. Karena mereka tidak berhasil membunuh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keinginan mereka ketika itu untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan ya, kaum muslimin tidak dikatakan menang, tidak pula dikatakan kalah sebenarnya. Yang jelas para sahabat setelah itu mereka menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi yang aman, aman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Di sini Allah sebutkan tentang kenikmatan ini. Tapi sebagiannya wa ta'ifatun qad ahammadhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna jahiliyah. Tapi sebagian kelompok, siapa mereka? Orang-orang munafik. Jadi ada orang-orang munafik yang sebagiannya itu tidak ikut dengan pemimpin mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan keluar dari kota Madinah itu jumlah mereka berapa? 1000 pasukan.
Kemudian 300 pulang kembali ke kota Madinah, orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebagiannya, sebagian kecil saja, mereka tidak ikut bersama Abdullah bin Ubay bin Salul, tetap bersama pasukan Nabi SAW. Nah, sebagian mereka ini yang merasa khawatir, takut, sampai-sampai yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, sampai-sampai mereka berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sangkaannya orang-orang jahiliyah. Mereka katakan, jangan sampai Islam tidak ditolong, Nabi SAW ditinggalkan oleh Rabb-nya. Ini sangkaan-sangkaan buruk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaquluna hal lana minal amri min syai, apakah sebagian dari kita punya urusan dalam perkara ini? Kalau sekiranya kita diberikan kesempatan untuk berpendapat, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Tapi kata Allah, innal amra kullahu lillah, semua perkara yang terjadi itu milik Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yukhuna fi anfusihim ma la yubduna lak, jadi mereka menyembunyikan apa yang ada pada diri mereka yang tidak nampak padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini syahidnya, ini yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka berkata, sekiranya, law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna, seandainya, andai kata, sekiranya kita ini diberikan kesempatan untuk berpendapat, karena kan ketika itu di perang Badar ini, perang apa, Uhud, perang yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah setelah perang Badar, Nabi kan bermusyawarah dulu dengan siapa? Sahabat-sahabat. Kita ini mau keluar tinggalkan Madinah atau bertahan di Madinah menunggu pasukan ini kaum musyrikin. Nah, sahabat-sahabat senior katakan, ya Rasulullah, kita bertahan saja di kota Madinah. Kalau kita bertahan, kita punya kekuatan yang banyak. Ada anak-anak kecil, ada wanita-wanita, yang intinya mereka punya andil nanti. Tapi anak-anak muda dari kalangan sahabat tidak mau. Ya Rasulullah, kita keluar saja. Dulu kita sebelum masuk Islam, ya, kalau mau berperang kita keluar, kita datangi mereka. Ini anak-anak mudanya para sahabat. Semangat-semangat mereka di dalam beragama, apalagi mau perang itu semangat sekali anak-anak muda itu. Ya, Zaid bin Arqam, ya, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, yang muda-muda dari kalangan Usama bin Zaid, Umair, yang muda-muda ini semangat semua. Nabi katakan, ya Rasulullah, terang. Mereka katakan, ya Rasulullah, terang, keluar saja ya Rasulullah. Akhirnya Nabi ambil pendapatnya siapa? Anak-anak muda, keluar Nabi SAW. Di satu tempat di Uhud, di Gunung Uhud, disitulah terjadinya perang. Nah, orang-orang munafik mengatakan, kalau seandainya atau andai kata kita ini diberikan kesempatan, ya, untuk memberikan pendapat, makutilna hahuna, kita tidak akan terbunuh di sini. Maksudnya apa? Teman-teman kita tidak akan terbunuh di tempat ini, di tempat apa, di perang di Gunung Uhud ini. Kan pasukan kaum muslimin ada berapa yang wafat, yang syahid? Ada berapa? 70-an ya? 70 lebih. Ada yang mengatakan 72. Di antaranya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Hamzah. Ya. Singa Allah Subhanahu wa taala, Hamzah, ya, terbunuh dalam perang ini. Jadi mereka katakan, kalau sekiranya kami, seandainya kami diberikan kesempatan untuk berpendapat, kami tidak akan terbunuh di sini. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami tidak akan terbunuh di sini. Nabi lebih mengambil pendapatnya siapa? Anak-anak muda itu. Gitu. Baik, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaikumul qatlu ila madaji'ihim." Kalau sekiranya kalian berada di rumah-rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati
terbunuh itu, mereka akan apa? Keluar ke tempat-tempat di mana mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum wa limahhisu ma fi qulubikum." Allah Subhanahu wa taala ingin menguji apa yang ada di dalam dada-dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati kalian. Wallahu alimun bidzati sudur, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala isi hati. Tapi kita baca apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang mukmin akan nikmatnya terhadap mereka, di mana dia Allah telah menurunkan kepada mereka rasa kantuk setelah rasa duka dan lara yang mereka rasakan, kesedihan yang mereka rasakan ketika itu. Dan hal itu untuk melegakan atau mengistirahatkan pikiran mereka dan meningkatkan semangat mereka. Setelah tertidur sejenak itu kan kembali semangat mereka. Allah kemudian mengabarkan kepada mereka bahwa bersama mereka ada segolongan yang lain yang sama beriman seperti mereka. Secara zahir mereka ini beriman, ya, tapi hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi cemas dengan hidup mereka. Mereka tidak mengkhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka khawatirkan ketika itu, ketika terjadi kekacauan ketika itu, sudah kacau balau ketika itu, yang mereka pikirkan cuma diri-diri mereka. Mereka tidak pikirkan khawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemenangan dengan pertanyaan yang bermakna pengingkaran dan perasaan bahwa hal itu jauh dari mungkin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka bahwa hak menentukan perkara bukan milik nabinya sallallahu alaihi wasallam, namun hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan mereka itu, nanti kita akan sebutkan beberapa bentuk ungkapan seandainya, ya, di dalam agama kita. Jemaah sekalian, hafidzani wa hafidzakumullah. Jadi kata penulis kitab Al-Jadid, Syekh Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka bahwa hak menentukan perkara bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, dari ucapan mereka ini, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Ucapan laukana, seandainya, sekiranya, andai kata, kami diberikan kesempatan untuk berpendapat, kami tidak akan terbunuh di sini. Maksudnya sahabat-sahabat, teman-teman kami tidak akan terbunuh dalam perang Uhud ini. 70 lebih sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syahid. Nah, ucapan seandainya dalam perkataan mereka ini yang Allah berikan dalam surat Ali Imran ini digunakan untuk apa? Protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh. Ini terlarang di dalam agama kita. Ini yang pertama, bentuk penggunaan lau, seandainya, andai kata, sekiranya yang diharamkan. Yaitu apa? Digunakan untuk memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sudah terjadi dari apa yang menimpa sahabat-sahabat Nabi SAW, dari kematian, kekalahan, itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan apa? Di sini penulis mengatakan ini tadi. Yang menentukan perkara ini bukan miliknya Nabi SAW, namun miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang tetapkan semua. Mau kalah, menang, ya, kesulitan yang menimpa mereka, kemenangan, semua perkara milik Allah Subhanahu wa taala, bukan miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka apa? Mereka gunakan kata lau itu untuk memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang terlarang. Seandainya kita gunakan untuk protes terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala.
Dan kebanyakan ada kalimat-kalimat seperti ini, seandainya digunakan untuk memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang mengatakan begini. Kalau seandainya khamar itu halal, maka ana bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Seperti itu. Bahaya juga seperti itu. Itu kalimat-kalimat yang dilarang di dalam agama kita. Yang jelas ini kalimat-kalimat yang dipakai untuk menolak atau untuk memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah menyingkap kemunafikan mereka sembari mengabarkan bahwa mereka tidak percaya kepada janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka beralasan untuk itu dengan terbunuhnya dalam perang Uhud. Namun Allah menegaskan bahwa semua yang terjadi berlaku dengan qadha dan qadarnya. Semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah ujian bagi keikhlasan mereka dan demi menampakkan hakikat diri mereka. Oleh karena itu kata beliau, faedah yang bisa dipetik bahwasanya kebaikan dan keburukan adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Keburukan dan kebaikan itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu kaidah takdir yang pernah kita bahas. Untuk memahami takdir itu, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu tidak akan pernah menakdirkan takdir buruk mahdha yang murni, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Makanya Nabi katakan wasyarru laisa ilai, dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Jadi kan kita harus imani takdir baik dan takdir buruk, tapi harus kita tanamkan Allah itu tidak akan menakdirkan takdir buruk yang mahdha, yang murni, betul-betul murni, yang tidak ada kebaikan. Dalam pandangan kita itu buruk. Ya, tapi dalam perbuatan Allah itu baik. Sebagaimana yang pernah kita bahas tentang takdir, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan iblis, baik atau buruk? Adanya iblis itu Allah ciptakan, baik atau buruk? Dalam pandangan kita buruk. Dari sisi perbuatan Allah itu baik. Ada hikmahnya. Apa hikmah diciptakannya iblis? Supaya kita menguji keimanan. Kemudian supaya seorang hamba itu terus meminta kepada Allah, meminta hidayah, pertolongan, selalu beristighfar kepada Allah tatkala dijatuh kepada kesalahan. Karena apa? Bisikan syaitan, bisikan iblis, innal ladzina taqaw idza masathum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Di sini Allah katakan ta'ifun minasyaitan. Ta'if, ada kata-kata ta'if dari kata tawfa yatufu. Jadi syaitan itu senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Dari kata tawfa yatufu, mengelilingi. Jadi setan itu selantiasa mengelilingi antum. Dia selalu lihat ada kesempatan, dia goda antum. Gitu. Makanya kita ada sampaikan di awal, jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Kesyirikan, jangan pernah merasa aman dari kesyirikan. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan sifat orang yang beriman itu, innal mu'min yaru dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal. Orang yang beriman itu ketika melihat dosa-dosanya itu bagaikan dia duduk di bawah sebuah gunung yang besar. Dia khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Sebaliknya, innal fajira, orang yang fajir itu yang kurang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melihat dosa-dosanya itu kadzubabin, seperti seekor lalat yang hinggap, yang menempel di hidungnya. Dibuat seperti ini, artinya dia remehkan dosa. Jadi orang beriman itu jangankan dosa besar, yang syirik ini, yang kecil-kecil saja mereka takut. Karena yang namanya dosa itu biar kecil, dia akan menjadi besar. Apa faktor-faktor yang menjadikan dosa kecil itu menjadi besar? Di antaranya apa? Ada waktu-waktu yang Allah muliakan, toh? Seperti apa? Kita sekarang berada di bulan apa? Muharram, ini kan bulan mulia.
yang bulan dimana kalau kita beramal sekecil apapun amalan itu dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana dosa sekecil apapun dosa itu dikerjakan di bulan yang mulia ini, maka DP dosa pun dibesarkan, dilipat gandakan oleh Allah. Dia kecil tapi bisa menjadi besar. Makanya orang beriman itu selalu melihat dosa-dosanya itu bagaikan dia duduk di bawah kaki gunung. Gunung yang besar, dia khawatir jangan sampai ada yang menimpa ini, ada yang jatuh ini. Nah, gitu orang beriman, dia tidak merasa aman. Jadi takdir buruk, kita harus pahami bahwasanya tidak, Allah tidak mungkin menciptakan apa? Takdir buruk yang murni, yang tidak ada kebaikan. Jadi semua takdir itu baik untuk hamba-hambanya. Mungkin dalam pandangan kita buruk, tapi itu baik bagi kita. Sehingga kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bersama hadis yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis qudsi di mana Allah berfirman, "Anna inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan sangkaan hamba-Ku kepadaku." Artinya kalau dia senantiasa berprasangka baik, ya aku akan berbuat baik kepadanya. Sebaliknya kalau dia berburuk sangka, ya buruk sangka, maka aku akan berbuat buruk kepadanya. Jadi sesuai dengan sangkaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya kesulitan menampakkan hakikat-hakikat. Nah, ini bahwasanya kesulitan menampakkan hakikat-hakikat. Jadi orang yang beriman itu akan terlihat ketika diberikan apa? Ujian. Musibah. Ya, akan tersingkap hakikatnya. Lihat dalam perang Badar ini, dalam perang Uhud ini tersingkap mana orang-orang yang betul-betul beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana orang yang munafik, yang mereka hanya secara zahir terlihat beriman tapi ketika dalam keadaan sulit tersingkap hakikat mereka, kemunafikan mereka terlihat. Jadi kesulitan akan menampakkan hakikat, musibah itu akan menampakkan hakikat. Makanya fitnah-fitnah yang ada itu, teman-teman sekalian, itu akan menyingkap hakikat seseorang. Apakah betul-betul dia kokoh dengan keimanannya? Apakah betul-betul dia jujur di dalam keimanannya? Ana dengar cerita beberapa hari yang lalu, ada ikhwan katanya dia hijrah dan sudah 1 tahun ini belajar, hadir di majelis ilmu, belajar bahasa Arab. Cuman akhirnya sekarang kembali ke kebiasaannya yang dulu. Dia bilang balipah. Sekarang sudah tidak mau lagi sholat di masjid bersama teman-teman di masjid yang ditegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia lebih memilih masjid yang di dalamnya ada perkara-perkara yang menyelisih sunnah-sunnah Nabi SAW. Sampai sekarang sudah merokok lagi. Sudah merokok. Ditanya, dinasihati, malah ya seperti itu. Padahal tadinya semangat dia belajar, semangat dia belajar bahasa Arab, ya, memperbaiki bacaan, tapi sekarang sudah berubah. Ya. Mungkin ya pertama dari niat yang salah mungkin ya, mungkin ada hijrah itu yang tadinya dia dengan apa namanya? Kemaksiatan dia kemudian bergabung dengan teman-teman, mungkin salah niat, ada tujuan-tujuan yang ingin dia, yang dia targetkan tapi tidak didapatkan tujuan-tujuan tersebut. Mungkin sudah 1 tahun lebih, ternyata begini. Baru kedua, mungkin musibah. Memang orang ini kasihan, Allah kasih musibah ini orang ini. Sulit kehidupannya. Tapi itu sebenarnya Allah memberikan ujian itu kan untuk menguji kesabaran dia kan, keimanan dia. Apakah dia bersabar dengan ujian atau dia bersyukur dengan nikmat? Kan sebenarnya. Jadi ya, yang kedua ini bahwa kesulitan akan menampakkan hakikat-hakikat. Sebagaimana fitnah itu akan menampakkan hakikat seseorang. Akan betul-betul terlihat apakah dia betul-betul berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian orang yang tadinya dia tinggalkan ribanya tapi mungkin tidak mampu bersabar ya dengan ujian yang Allah berikan, kesulitan yang Allah berikan, akhirnya balipah, kembali ulang.
Waliyadzubillah, ada seperti itu. Karena tidak mampu bersabar. Nah itu, jadi akan tersingkap hakikat seseorang dengan ujian itu, dengan fitnah yang ada. Yang ketiga, menolak takdir Allah, menolak takdir adalah di antara tanda-tanda kemunafikan di dalam akidah. Yang keempat, sebab-sebab yang diusahakan tidak dapat mencegah takdir. Usaha apapun yang kita lakukan itu tidak akan merubah takdir. Kalau Allah sudah tetapkan sesuatu kepada kita, itu tidak akan berubah ketetapan tersebut. Usaha apapun yang kita ambil, kecuali satu, doa. Di mana kata Nabi, la yaruddul qadara illa doa. Takdir, sesungguhnya takdir itu tidak akan mampu dirubah kecuali dengan doa. Makanya doa kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, bahwa salah satu keutamaan doa itu, bahwa doa itu bisa merubah takdir kita. Makanya disuruh apa? Perbanyak berdoa. Jadi tidak ada yang mustahil dengan doa itu. Ya mungkin kita lihat, mustahil ini. Mustahil, tidak mungkin anak bisa poligami. Tidak ada. Bisa insya Allah dengan doa. Tidak mungkin my tom kasih izin. Bisa insya Allah dengan doa. Cuma antum jarang berdoa. Kadang so putus asa duluan. Tidak mungkin dapat izin ini. Tidak mungkin. Biar so kasih perhatian, so kasih uang lebih. Tidak ada. Ini antum so putus asa duluan. Jangan putus asa. Ada doa. Doa itu yang merubah takdir. Gitu. Hubungan ayat ini dengan judul bab. Hubungannya adalah karena ayat ini menunjukkan haramnya menolak takdir. Hubungan dengan tauhid adalah karena ayat ini menunjukkan wajibnya berserah diri kepada qada dan qadar Allah, karena itu adalah di antara kesempurnaan tauhid. Seperti itu. Baik, dalil yang kedua dalam surat Ali Imran sama 168, Allah berfirman, alladzina qalu li ikhwanihim, dan orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka. Siapa saudara-saudara mereka ini? Sahabat-sahabat. Tapi saudara-saudara orang munafik ini disebut li ikhwanihim, dengan saudara-saudara senasab saja. Bukan seakidah. Karena orang-orang munafik mereka hakikatnya bukan orang-orang beriman, tapi dibahasakan dengan li ikhwanihim. Qa'adu, ya, mereka duduk, artinya tidak ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa dalam perang Uhud itu Nabi keluar dari kota Madinah, jumlah mereka berapa? 1000. Yang keluar dari pasukan itu 300. Mereka ini, apa ucapan mereka? Lau ata'una ma kutilu. Kalau sekiranya, seandainya, andai kata mereka ini taat kepada kami, maksudnya sahabat-sahabat Nabi, mereka taat kepada kami, mendengarkan apa yang kami sampaikan, ma kutilu, mereka tidak akan terbunuh dalam perang Uhud itu. Nah, di sini kata para ulama, terdapat kata seandainya dalam tujuannya untuk protes terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka protes apa? Syariat jihad. Yang itu merupakan syariat yang mulia. Ini. Dan ini diharamkan, tidak boleh. Penggunaan kata seandainya dengan tujuan untuk protes terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka katakan kalau sekiranya mereka mentaati apa yang kami sampaikan, mereka tidak akan terbunuh pada perang Uhud ini. Tapi kata Allah, qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shodiqin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, tolaklah kematian tersebut dari diri-diri kalian jika kalian benar-benar orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Tolaklah kematian tersebut. Kalau kalian mau lari dari kematian, meninggalkan jihad, karena jihad ini kan berat.
konsekuensi dari jihad itu ya, kalau bukan kita pulang dalam keadaan selamat atau pulang dalam keadaan tangan sudah hilang, kaki hilang, ini seperti itu. Atau mati, itu konsekuensi dari jihad. Jadi kalau mereka lari dari kematian, sesungguhnya apakah mereka bisa menolak kematian itu? Tidak akan mampu mereka lari dari kematian. Kalau mereka selamat dari jihad ini, lari dari kematian jihad ini, maka mereka akan menemukan kematian yang lain. Man lam yamut bisayfi mata bighairihi, orang Arab katakan, siapa yang tidak mati dengan pedangnya, dia akan mati dengan yang lainnya. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidun. Sebab-sebab kematian itu banyak, tapi ujungnya satu. Apa? Kematian. Tapi semua kembali kepada Allah. Makanya orang-orang beriman itu dalam masalah takdir, ya, masalah takdir, mereka selalu, ya, para ulama dahulu selalu menanamkan dalam jiwa-jiwa mereka, diri-diri mereka, bahwa takdir itu, ya, takdir itu pasti akan mendatangkan kebaikan, dan kita tidak akan bisa lari dari namanya kematian. Apapun usaha kita, kita tidak akan mampu lari dari kematian. Biar perang, tapi kalau Allah tidak takdirkan kita mati, tidak mau mati. Ada sebagian orang cuma duduk-duduk di rumah, ya tiba-tiba mati. Datang trek masuk ke dalam rumah. Iya, ada tuh. Ada. Cuma duduk-duduk di rumah, ada bak kopi. Datang napa trek, ada bak tamu masuk. Mati di situ dia. Ada orang yang berjihad, Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid? Perang terus, perang demi perang, perang demi perang. Anda pernah ceritakan ini, sisa Khalid bin Walid. Yang kehidupan beliau itu cuma perang, 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 perang. Sampai-sampai beliau itu apa? Tidak ada waktu untuk membaca apa? Al-Quran. Panglima perang beliau itu, Khalid bin Walid. Tapi dia mati di mana beliau? Di atas ranjangnya, di atas kasurnya, Khalid bin Walid. Karena memang Allah tidak takdirkan dia untuk mati di medan perang. Itu orang-orang dahulu seperti merasa tenang hati mereka dengan apa? Takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita baca. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang apa yang terjadi, tentang diskusi yang terjadi antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik, yaitu mereka bersikap pengecut dan tidak ikut serta untuk jihad. Tidak ikut serta untuk jihad. Lalu mereka malah mencela orang-orang mukmin yang terbunuh dalam perang Uhud dalam kekalahan yang disebabkan oleh sikap menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Yang para pemanah yang telah diwanti-wanti oleh Nabi, jangan turun apapun yang terjadi. Kalian lihat kita menang, kalah, jangan turun sampai datang perintahku. Ini juga teman-teman sekalian, bahayanya kita menyelisihi sunnah-sunnah Nabi SAW. Yang ada hanyalah musibah demi musibah. Dan mereka juga mengira bahwa kalau seandainya orang mukmin mengambil pendapat mereka dengan duduk di Madinah dan tidak ikut perang, niscaya mereka akan selamat. Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menantang mereka agar menyelamatkan diri mereka dari kematian jika kematian itu datang kepada mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang jujur bahwa sikap waspada itu dapat menyelamatkan dari takdir. Makanya orang-orang beriman itu selalu jujur, tidak pernah takut. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusiba. Atau kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusiba. Ketahuilah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadamu, apa yang Allah tetapkan untukmu dari sesuatu yang akan menimpamu, lam yakun liyukhti'ak, itu tidak akan meleset darimu. Jadi kalau Allah sudah memang tetapkan sesuatu kepada kita akan menimpa, itu tidak akan meleset, kata Nabi. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan luput dari kita, lam yakun liyusibak, kata Nabi, itu tidak mungkin akan menimpa dirimu. Jadi orang-orang beriman itu tenang, jujur dengan keimanan mereka. Tip apa faedah yang bisa kita ambil? Disyariatkan jihad di jalan
Allah Subhanahu wa taala. Jihad disyariatkan jihad di jalan Allah. Jadi jihad ini adalah ibadah yang agung, tapi jihad itu punya syarat-syaratnya. Minimal ada dua syarat yang penting yang harus kita ketahui. Ada beberapa syarat jihad itu. Yang jihad yang disyariatkan ya, bukan jihad abal-abal. Jihad itu minimal ada dua syarat yang antum harus perhatikan. Pertama, yang diperangi itu adalah kafir harbi. Yang diperangi adalah kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Orang-orang kafir yang datang menyerang kaum muslimin. Kita misalkan hidup tenang ini di NKRI ini, di negeri yang kita cintai. Terus orang-orang kafir dari luar sana menyerang kita. Hah? Maka wajib bagi kita untuk memerangi mereka. Adapun kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, hidup damai dengan kaum muslimin, maka haram untuk menumpahkan darah mereka. Bahkan Nabi menegaskan tidak akan mencium bau surga. Lihat bahayanya apa? Membunuh orang-orang kafir yang mendapatkan perlindungan, yang mendapatkan jaminan keamanan, atau orang-orang kafir yang hidup damai bersama kaum muslimin. Tidak boleh diganggu mereka ini. Dijaga darah mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, yang namanya jihad itu bersama pemerintah. Itu minimal dua syarat ini. Innamal imamu junnatun yuqatal waraihi. Sesungguhnya imam itu, penguasa itu, pemerintah itu adalah junnah. Junnah itu perisai, pelindung. Yang kita kaum muslimin berperang bersama mereka, bersama pemerintah, bersama penguasa. Paham ya? Minimal dua syarat. Ada syarat-syarat yang lain, tapi minimal dua ini. Yang diperangi adalah kafir harbi, dan yang kedua berperang bersama penguasa, pemimpin tertinggi. Kalau kita di Indonesia ini, presiden kita adalah pemimpin tertinggi. Kalau presiden kita bilang jihad, maka kita berjihad bersama beliau, bersama presiden. Taib. Yang kedua, bahayanya orang-orang munafik terhadap kaum muslimin. Kenapa bahaya? Karena mereka tampakkan kebaikan di hadapan kaum muslimin, terlihat mereka beriman, tapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus berhati-hati dari sifat kemunafikan. Nah, salah satu amalan yang bisa menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan itu, supaya tidak termasuk orang-orang munafik, salat berjamaah. Jaga salat berjamaah selama 40 hari 40 malam. Man shalla fi jama'atin 40 yawman lam yudrikuhu takbiratul ula, dia tidak pernah tertinggal apa takbiratul ihram. Selama 40 hari tidak pernah luput darinya takbiratul ihram, maka apa yang didapatkan? Kutibalahu baro'atani, dituliskan baginya dua pembebasan, baro'atun minan nifaq wa baro'atun minan nar, dibebaskan dari kemunafikan dan dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga itu salat berjamaah itu 40 hari 40 malam, tidak luput darinya, dari berjamaah itu apa? Takbiratul ihram, itu dijaga sehingga kita selamat dari sifat-sifat kemunafikan. Kedua, tinggalkan kata insyaallah. Tinggalkan kata insyaallah untuk apa? Untuk lari dari satu perbuatan. Paham ini? Tinggalkan kata insyaallah untuk lari dari satu perbuatan. Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala katakan, al-wa'du biqauli insyaallah ma'a idmari adamil fi'li nifakun. Tanda kemunafikan itu ketika seseorang berjanji dengan ucapan insyaallah. Ketika seseorang berjanji dengan ucapan insyaallah, ma'a idmari adamil fi'li. Dengan apa? Dengan idmar, dengan tujuan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi dia jadikan insyaallah itu cuma sebagai apa saja?
apa? Tameng. Artinya dia janji insya Allah, pokoknya nanti terang ini insya Allah. Tapi dia tidak melaksanakan perbuatan itu. Ini tanda kemunafikan kata Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Tanda kemunafikan itu. Jadi jangan sembarang insya Allah. Iya sebentar atau besok insya Allah. Padahal tidak ada. Memang mulari dia. Biasanya kan. Tapi kalau orang Arab itu kalau bilang insya Allah, pasti itu. Datang dia. Kalau dia insya Allah, datang. Kita kan tidak. Kalau mulai dari sesuatu bilang insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Hati-hati mau datang itu. Nah, ini tanda kemunafikan kata Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Ini dalam kitab Jamil Ulum Al-Hikam. Ucapan beliau ini. Kemudian yang ketiga apa? Sikap waspada tidak dapat menyelamatkan seorang. Sikap waspada tidak dapat menyelamatkan seseorang dari ketetapan takdir. Gitu. Sehingganya seorang mukmin itu jangan takut di dalam apa? Melaksanakan syariat. Kenapa harus takut? Antum mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kenapa harus takut mengamalkan sunnah-sunnah Nabi? Ustaz nanti dimusuhi. Kenapa harus takut? Kalau Allah tetapkan kita luput dari sesuatu, tidak akan menempakan, tidak akan tertimpa kita ini dengan kemudaratan. Kenapa harus takut? Karena ada sebagian orang begitu tuh. Akhirnya ditinggalkan sunnah-sunnah Nabi karena apa? Takut celaan orang lain. Ya, takut inilah, takut itulah. Jadi seorang muslim itu dia harus jujur di dalam keimanannya. Jadi sikap waspada itu tidak dapat menyelamatkan dia dari ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hubungan ayat ini dengan judul bab, hubungannya adalah karena ayat ini menunjukkan diharamkannya menolak takdir. Hubungannya dengan tauhid adalah karena ayat ini menunjukkan wajibnya berserah diri kepada qadha dan qadar Allah. Karena itu adalah di antara bentuk kesempurnaan tauhid. Terakhir, ya kita percepat saja. Terakhir. Dalil yang ketiga dalam hadis dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz." In asabaka syai'un falatakul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'al wa innal law taftahu amala syaitan. Kata Nabi, bersemangatlah kalian untuk meraih apa yang bermanfaat untuk diri-diri kalian. Wasta'in billah, jangan lupa untuk minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terus bersemangat di dalam meraih hal-hal yang bermanfaat baik untuk dunia kita apalagi untuk akhirat. Dan jangan lupa kata Nabi yang kedua apa? Wasta'in billah, minta tolong sama Allah, wala ta'jaz, dan jangan pernah merasa lemah. Ini potongan hadis saya sering sampaikan ke teman-teman kalau mau belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu pokoknya tanamkan dulu dalam diri antum semangat. Kedua, jangan lupa minta tolong sama Allah. Jadi semangat mau bahafal mufradat, semangat bahafal kaedah-kaedah bahasa Arabnya, semangat. Jangan lupa yang kedua. Jadi semangat itu tidak cukup, harus ada yang kedua apa? Minta tolong sama Allah. Yang ketiga, jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah merasa oh, ana tidak mampu. Antum sudah berputus asa duluan itu. Mampu insya Allah ya, tidak ada yang tidak bisa. Ada teman-teman yang masya Allah yang memang dari nol sekarang baru 1 tahun 2 tahun belajar sekarang sudah luar biasa masya Allah. Kenapa? Semangat. Ini baru mau kasih kaedah 2-3 kaedah berat sekali Ustaz. Baru masuk tambah hafal mufradat tambah berat. Pokoknya sudah pekan depan saya minta izin. Dia bilang sibuk inilah, sibuk itulah, sibuk inilah. Tidak ada yang antar istri lah, tidak ada yang rawat istri lah, rawat anak-anak lah. Pokoknya alasan itu. Merasa lemah duluan. Tidak mampu. Wa in asobaka syai'un falatakul. Kalau antum ditimpa sesuatu, jangan pernah katakan lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada.
kalau sekiranya anak melakukan ini dan itu, nanti hasilnya ini dan itu. Nah, kenapa? Nah, walakin, akan tetapi katakanlah qadarullah. Jadi bisa dengan qadarullahi atau yang kedua qadarullahu. Qadarullahu atau ucapan ini qadarullahi. Jadi dua itu bisa. Qadar ini sini dalam hadis qadarullahi atau qadarullahu masya'a fa'al. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena ucapan lau itu seandainya andai kata sekiranya itu bisa membuka apa? Pintu syaitan. Kenapa? Apa maksudnya itu? Syaitan akan apa? Merusak keyakinan kita terhadap takdir Allah. Makanya jangan ucapkan itu seandainya. Karena syaitan akan membuka pintu syaitan. Maksudnya syaitan akan merusak keyakinan kita terhadap takdir Allah. Sehingga kita apa? Kalau sudah dirusak keyakinan kita terhadap takdir Allah, akhirnya kita apa? Su'udzon sama Allah. Hati kita bersandar kepada sebab. Itu intinya sebenarnya. Makanya Nabi katakan jangan bilang apa? Seandainya, tapi katakanlah qadarullahi atau qadarullah masya'a fa'al. Semua telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Seperti itu. Ya teman-teman sekalian, hafidhuni wa hafidhukumullah. Bentuk penggunaan kata seandainya yang diharamkan itu ini untuk penyesalan dan kekecewaan. Kalau ada sesuatu yang luput dari kita, sudah terjadi. Kalau sekiranya anak tidak membeli barang ini, mungkin anak tidak rugi. Coba anak beli barang yang lain. Nah, ini kekecewaan, penyesalan. Nah, ini yang membuka apa? Pintu syaitan. Kalau sekiranya anak tidak menikah dengan fulana ini, mungkin anak sudah bisa poligami. Tuh, kalau anak nikah dengan fulana ini, nanti dia sudah kasih izin anak apa? Nah, ini tidak boleh membuka apa? Pintu syaitan. Ini seandainya, penggunaan kata seandainya yang diharamkan tidak boleh. Untuk apa? Penyesalan dan kekecewaan tidak boleh. Nah, ada yang namanya tamanni. At-tamanni ini tergantung seandainya. Untuk tamanni dia ungkapkan seandainya, tapi untuk tamanni. Nah, ini kembali kepada niat. Kalau niatnya baik maka baik. Kalau niatnya buruk maka seandainya ini buruk untuknya. Ini terdapat dalam hadis Abu Kafsyah dari Abu Kafsyah Al-Anmari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia itu cuma punya dunia ini hanya ditinggali oleh 4 golongan manusia, tidak ada yang lain. Jadi dunia ini ditinggali oleh 4 golongan manusia. Yang pertama, abdun razaqallahu malan wa ilman fa huwa yattaki fihi rabba wa yasla fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fa hadha bi afdalil manazil. Golongan manusia pertama yang menghuni bumi ini, seorang hamba yang Allah berikan rezeki kepadanya, anugerah, nikmat berupa apa? Harta dan ilmu. Jadi Allah kasih harta yang banyak, Allah kasih pula ilmu yang bermanfaat. Jadi soalim dia, kemudian gening, kaya raya. Masya Allah. Dia gunakan harta dan ilmu itu untuk bertakwa kepada Allah. Dengan hartanya dia sambung silaturahmi. Kemudian dia tahu di dalam harta itu ada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ilmu itu ada hak yang harus ditunaikan. Di dalam harta ada hak yang harus ditunaikan. Jadi hak ilmu itu ada zakatnya. Sebagaimana harta ada zakatnya. Ilmu itu zakatnya apa? Hah? Amal. Ilmu itu zakatnya amal. Sebagaimana tadi zakat harta adalah dikeluarkan zakat harta itu dikeluarkan, dikasih. Ini orang yang paling apa? Tinggi derajatnya. Oh, ini yang terbaik. Allah berikan rezeki, masya Allah, harta yang melimpah, kemudian berilmu. Sahabat-sahabat kaya raya, kemudian berilmu lagi, masya Allah. Yang kedua, wa 'abdun razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Ada hamba
yang Allah kasih anugerah apa berupa ilmu tapi tidak apa? Tidak ada harta. Miskin dia tapi dia berilmu. Kata Nabi, fahuwa shadiqun niyyah, tapi dia punya niat yang jujur. Yang dengan niat yang jujur itu, yaqul, dia katakan, lau, seandainya, nah ini ada kata-kata, seandainya, andai kata, sekiranya, ini yang diperbolehkan, sekiranya, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan, ini orang yang miskin tapi berilmu, dia katakan, kalau sekiranya Allah berikan aku harta yang melimpah, sungguh aku akan beramal sebagaimana amalan si fulan, orang yang pertama itu. Dengan harta itu dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, dia bantu orang-orang susah, dia bantu kerabatnya, ya, jadi harta yang dimiliki diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dia punya harta yang banyak, dia bangun pesantren, dia bangun masjid, dia bantu orang-orang yang ingin menikah, dia bantu, pokoknya dia bantu dengan harta itu. Dia katakan orang kedua yang miskin tapi berilmu, kalau aku punya harta, seandainya aku punya harta, aku akan beramal seperti si fulan ini yang pertama ini. Apa kata Nabi? Fahuwa bin niyatihi fa ajruhu masawa. Karena niatnya yang jujur ini, maka dalam masalah pahala yang pertama dan yang kedua sama. Si yang pertama punya harta, dia bersedekah, dengan yang kedua tidak punya harta tapi niatnya apa? Dia ucapkan, kalau aku punya harta, aku akan beramal dengan amalan si fulan yang pertama. Nabi katakan, dua-dua dapat pahala yang sama. Ini pentingnya niat. Tapi yang sahihnya apa? Ucapan lau, sekiranya, andai kata, aku punya harta. Berarti ini lau yang diperbolehkan, seandainya yang diperbolehkan. Orang yang ketiga, Abdun razaqallahu malan walam yarzuqhu ilman. Ada orang yang ketiga diberikan harta yang melimpah tapi Allah tidak anugerahkan ilmu. Dengan harta tersebut dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, bukan untuk menambah ketakwaan kepada Allah. Dia tidak gunakan harta itu untuk menyambung silaturahmi. Dan dia tidak tahu, dia tidak keluarkan hak-hak orang lain dari harta itu. Nah, ini bahayanya ya. Orang yang punya harta tapi tidak berilmu. Akhirnya dia gunakan harta itu pada perkara-perkara yang dimurkai Allah. Kata Nabi, fahadha bi akhbathil manazil. Ini orang yang buruk, kata Nabi SAW. Punya harta tapi tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang keempat, Abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Orang yang empat ini paling buruk lagi ini. Allah tidak kasih harta, Allah tidak anugerahi juga ilmu. So miskin, bodoh lagi. Kurang ajar ini. Terlalu sekali, so miskin, bodoh. Parah. Yaqul, dia katakan apa? Lau annali malan la amiltu fihi bi amali fulan. Seandainya, andai kata, sekiranya aku diberikan harta yang banyak, maka aku akan beramal, aku akan gunakan harta itu sebagaimana orang yang ketiga. Kata Nabi, fahuwa bin niyatihi fawizruhuma sawa. Karena dengan niat buruknya dalam masalah niat tadi, keduanya sama dalam perkara dosa. Jadi yang keempat ini, walaupun dia tidak punya harta tapi sudah ada niat yang buruk, bahkan itu ditegaskan dengan ucapannya, sekiranya aku punya harta, aku akan gunakan harta itu untuk bermaksiat kepada Allah, gunakan ini itu, intinya untuk perkara-perkara maksiat. Tapi kata Nabi SAW, dalam masalah dosa keduanya sama. Kembali lagi kepada niat. Ini ucapan seandainya untuk tamani. Dan ada yang terakhir, ucapan seandainya yang diperbolehkan untuk pengabaran saja. Sebagai pengabaran. Jadi kata-kata seandainya
diperbolehkan tapi untuk pengabaran, babil ikhbar saja pengabaran. Contoh seperti hadis Nabi SAW, ucapan Nabi, la in bakitu ila qabil la asuman natasi. Kalau sekiranya aku bisa hidup di tahun setelahnya, maka sungguh benar-benar aku akan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Nabi SAW katakan di tahun-tahun terakhir Nabi SAW. Nabi wafat di tahun keberapa? Tahun keberapa Nabi wafat? Tahun ke-10 Hijriah kan? Nabi katakan di tahun ke-10 Hijriah, kalau sekiranya tahun depan, seandainya tahun depan aku dapati, maka sungguh aku akan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Tapi qadar Allah, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun itu, di tahun ke-10. Jadi beliau Nabi SAW tidak mendapati tahun ke-11 Hijriah. Kalau sekiranya beliau diberikan umur yang panjang pada tahun ke-11 ini, beliau akan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Jadi 9 Muharram dan 10 Muharram. Jadi yang Nabi laksanakan cuma 10 Muharram. Tapi apa kalau Nabi hidup di tahun berikutnya, seandainya Nabi akan melaksanakan 9 Muharram. Tujuannya apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan orang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, untuk menyelisihi mereka, kita berpuasa di tanggal 9. Pertanyaan, Ustaz, gimana kalau besok ada walimah? Mana Ustaz yang didahulukan? Puasa atau menghadiri walimah? Nah, sekarang orang tanya, menghadiri walimah itu hukumnya apa? Wajib. Kalau puasa tanggal 9? Kalau begitu terang, pergi walimah. Tep, wallahu ta'ala alam, ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya, seandainya ini kalimat yang harus kita berhati-hati darinya. Sebelum diucapkan, dipikir-pikir dulu. Karena bisa jadi ada orang yang ucapkan seandainya dengan kalimat itu dia terbawa ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.